Halo semuanya, balik lagi dengan Twin Flame Experience Indonesia. Saya Mario. Ini namanya Gibi. Ini tamu di pet hotel kami. Baru kemarin masuk. Hey, halo, halo semuanya. Oke, okay. Hari ini saya mau ngebahas tentang self love atau self respect. Banyak email atau komen-komen dari rekan-rekan sekalian yang ngarahnya kalau kita lihat sih lebih ke self love sih, dan juga belakangan adalah beberapa kejadian di orang-orang sekitar kami yang kami lihat juga arahnya solusinya ya self love sebenarnya sih. Mungkin sebelumnya saya cerita sedikit dulu kali ya. Dulu itu Karin tuh sangat menguji saya ya berkali-kali gitu. Saya mencintai dia, tapi kadang mendapatkan jawabannya atau tindakannya nggak seperti yang saya harapin gitu. Itu buat saya kecewa sekali, gitu. Buat saya low, dan efeknya tuh kemana-mana. Malas kerja, malas ngapa-ngapain, ya. Dan kadang sampai nyalain diri sendiri gitu. Waktu itu rasa takut kehilangan itu sangat-sangat menghantui ya. Lalu pada waktu fase surrender, ya saya pun mulai bisa menerapkan apa itu self love dan self respect. Kebanyakan dari email atau komen yang kami terima itu fokusnya malah ke obsesi ya, dengan terhadap perhatian atau penerimaan orang lain. Maksudnya orang lain itu mau nerima dirinya apa enggak gitu loh. Ya sebenarnya mohon maaf sih, sekedar ngingatin aja kalau kita tuh memiliki harga diri ya. Harga diri di sini tuh bukan berarti yang kayak lebih ke arah gengsi gitu, enggak. Maksudnya ya benar-benar harga diri, kita punya value gitu. Nah, bagi saya sendiri sih self love itu menerima diri apa adanya ya. Nah, segera setelah kita menerima diri kita apa adanya dan memperlakukan diri kita dengan respect, dengan baik, ya kita sebenarnya nggak butuh perhatian atau penerimaan orang lain lagi gitu. Kita akan lebih ikhlas soal dia mencintai atau menerima kita atau enggak. Terus begitu kita mulai mempraktekkan self love atau self respect, banyak hal yang bisa kita rasakan gitu. Ya, contohnya kita mulai melakukan hal yang kita sukain dan tanpa disadarin kita ya kayak menciptain dunia sendiri gitu, yang indah lah buat diri sendiri, yang nggak bisa disentuh oleh orang atau energi negatif lainnya gitu. Terus kita juga nggak gampang dipengaruhi lingkungan negatif. Kita memiliki kekuatan self respect dan self love juga memungkinkan kita memberikan unlimited love ke orang lain. Terus kita juga akan bisa melepaskan diri dari orang-orang negatif dan hal negatif yang udah nggak lagi sesuai dengan jiwa kita gitu, dan belajar move on tanpa hal itu semua. Atau ya mungkin kalau bukan kita, semesta sih yang bakal bantu nyelesain itu gitu. Terus kita bisa percaya diri untuk menetapkan batasan atau standar ya. Jadi mengetahui value kita dan menerima kekuatan dan kelemahan kita itu. Terus juga kita menerima karunia hari ini dan kemarin, pokoknya segala hal yang segala berkat lah dari yang di atas gitu. Terus kita juga lebih memperhatikan sekitar kita yang sebelumnya mungkin kita nggak lakuin dan atau mungkin bahkan nggak peduli tentang itu gitu. Terus kita juga lebih tertarik untuk membantu orang yang membutuhkan gitu. Terus mulai merasakan bahagia itu bisa didapat dengan cara yang sederhana dan simple ya, hal kecil aja itu bisa buat bahagia banget sebenarnya ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya hal-hal yang bisa dirasakan dari self love. Nah, oleh karena itu mulailah peduli terhadap perasaanmu sendiri, hindari membuat komentar yang mencela diri sendiri ya, serta akui pada diri sendiri bahwa ya kamu pantas mendapatkan perlakuan yang hormat dan baik, serta jangan membiarkan siapapun memperlakukan kamu dengan enggak hormat atau enggak baik. Oke, sekian dulu tentang self love dan self respect. Salam hangat dari Gibi. Oke, stay healthy semuanya. Tunggu konten kami selanjutnya ya.
Bye.